Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ittakhadha Allahu walada. Ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Pengerusi Jawatankuasa Surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, satu ayat, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Allah berfirman, kami yang ciptakan kalian. Nahnu itu Allah. Falawla tusaddiqun, walaupun kamu semua tidak mempercayainya. Subhanallah. Ayat tu ayat yang berat dan besar. Saya dan kita semua dah berada dalam surau dan berada di atas muka bumi Allah hari ni. Ni surau yang tuan-tuan tengok ni. Surau ni Kuala Lumpur, Semenanjung Malaysia, Asia, bumi dan seluruh alam ni akan berakhir. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Allah Ta'ala bercakap dengan saya dan kita semua dengan firman yang berbunyi, apakah kalian menyangka aku menciptakan kamu semua secara main-main? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahawa kalian semua tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maksudnya satu hari seluruh semesta ni tidak lagi dilihat oleh kita semua. Tak ada dah. Jalan yang tuan-tuan tengok hari ni, bangunan yang tuan-tuan tengok hari ni, itu yang terakhir. Kita akan melihat ciptaan baru.
iaitu yang pertama sekali kita akan tengok ciptaan di alam barzah, semua baru, jalannya baru, sungainya baru, pisaunya baru, apinya baru di barzah. Kemudian lebih lama dari barzah, mahsyar panjang. Barzah itu sudah lama, lebih lama dan lebih panjang dan lebih mencabar dari barzah, namanya mahsyar. Paling singkat kata para ulama, paling singkat 50 ribu tahun berada di mahsyar. Ada yang berdiri dan ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua baru. Tuan-tuan tak nampak dah yang macam ni. Tuan-tuan tak nampak dah Proton Wira, Camry, buah durian, dia lain, semuanya lain. Kesemuanya berbeza. Dan yang paling berbeza sekali ialah apabila kita mendapat keputusan masing-masing untuk berada di dalam satu daripada dua buah negara sahaja. Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian menyangka kalian tidak akan dibawa menghadap kepada kami? Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pun dia, agama apa pun dia, bagaimana cara mati dia, dia tetap akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan dua, syurga, neraka. Tiada pilihan ke-8, tiada pilihan ke-11, bahkan tiada pilihan ketiga. Dua je. Malam ni saya dan kita semua berada dalam satu alam yang namanya alam bumi, tempat persinggahan sementara, dan kita semua akan meninggalkan bumi ni. Bukti dia orang keliling kita yang mati. Ada tuan-tuan, tuan-tuan jumpa yang 400 tahun yang lalu hidup, hari ni ada datang. 400 tahun yang lalu hidup, malam ni ada. Tak ada. Yang 100 tahun lalu pun tak ada dah. Bila kita tengok orang di kanan kiri kita, dalam rumah kita, adik-beradik kita, jiran kita, tempat kerja kita, mereka pergi dan mati, bermaksud bumi ini tak lama. Bermaksud bumi ini sementara. Sementara. Dan bumi ini dia dah lama. Lagi mukadimah, lepas tengah dah pasal. Ini mukadimah ni. Saya lama tak ceramah. Saya berhenti sekolah. Duk tumpu sekolah, baru start sekolah. Sangat sibuk. Ini sekejap saya balik. Tadi saya sampai, sekejap lagi saya balik. Dekat mana yang ada tuan-tuan? Okay, 9 pun tiba. Subhanallah. Bumi ni dah lama. Ketika syurga dah ada, neraka dah ada, bidadari dah ada, arasy dah ada, malaikat dah ada, jin dah ada, iblis dah ada, manusia belum diciptakan. Lama dah. Langit dah ada, bulan dah ada, manusia belum diciptakan. Kemudian baru datang Nabi Adam. Allah Ta'ala cipta manusia pertama. Kemudian ni usia bumi ni, daripada Nabi Adam sampai malam ni, Allah telah menghantar 124,000 rasul dan nabi. Banyak tuan-tuan, dan benda tu sangat menarik.
Daripada Nabi Adam sampai malam ni, Allah telah pun menghantar 124,000 Nabi dan Rasul. Tuan-tuan tak teringinkah kenal? Allahu Akbar. Setiap Nabi akhlak dia mulia, setiap Nabi wajahnya tampan, setiap Nabi suaranya merdu, setiap Nabi fasih berpidato, isyarat. Dan setiap Nabi juga adalah cerdik, dia tak boleh bodoh. 124,000 habis. Baki berapa ustaz? Ini 2019, daripada 124,000 tu baki berapa? Jawapan dia, baki kosong. Oh dah habis? Ya dah habis. Kemudian apa? Kemudian kiamat. Saya nak beritahu, kita ni di hujung lah. Kalau bumi, alam ini penciptaannya di sini, malam ni di sini, maka kiamat selepas ni. Dia tak ada jarak dah. Dia sudah tak ada jarak. Kita umat terakhir ini, umat hujung kepada yang paling akhir ini, sedang menyaksikan alam ini menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab tu musim dia tak menentu. Kemudian kita sedang mengira tanda-tanda kecil kiamat. Satu-satu. Tapi kena belajar tak? Belajar baru nampak. Sebab tanda kecil kiamat tu pun mencecah ratus. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu yang mana satu. Maka kita ni, saya dan kita semua malam ni, kita ada ujung, sudah di penghujung. Yang paling menyedihkan untuk umat Nabi Muhammad yang 2019 ni, tuan-tuan, dua berita yang paling buruk yang tidak pernah diinginkan oleh mana-mana Nabi dan mana-mana Rasul. Orang yang selalu dengar ceramah saya, dia tahulah jawapan ni, dua berita ni. Saya tak hurai sebab dua-dua tu tajuk ceramah. Dua berita, keadaan, peristiwa yang paling malang yang akan dilihat oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya kiamat, yang keduanya Dajjal. Kedua-duanya belum berlaku. Tuan-tuan bayang, Dajjal ini daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam, alam terawal dan manusia terawal dulu, Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang tak paling awal, kesemuanya berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah Dajjal. Punya bahaya fitnah Dajjal ni, Nuh, Nabi Saleh, Nabi Nuh berdoa dengan doa ini. Kita relax je, Dajjal. Kalau orang Kedah, kasut hilang ke keluar masjid, kasut hilang kan? DJ mana ambil? Dia sebut DJ pula ambil. Dia tak panggil Dajjal, dia panggil DJ. Tak bagus lah tu, carut lah tu. Boleh panggil lagi. Bukan kata takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dajjal, kiamat. Kedua-duanya belum berlaku. Kita bukan tunggu musibah tu. Sesiapa yang mati sebelum dua musibah besar alam ini muncul, maka bertuahlah mereka itu. Dan dua musibah ni, mana-mana umat Nabi Muhammad yang meninggal sebelum melihat dua musibah ini, terselamat dan bahagialah mereka. Kerana musibah Dajjal akan merentak keluar iman daripada akarnya, daripada diri orang tu. Dajjal ni bila dia keluar,
seluruh kuasa dan sihir dia digunakan untuk menarik keluar iman, bukan separuh daripada akarnya keluar daripada orang tu. Habis semua sekali, tak berbaki apa. Dajjal, Dajjal. Kiamat pula, kiamat pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat pula sekiranya dia berlaku, yang akan melihat kiamat hanyalah ahli neraka kekal saja. Yang akan melihat kiamat di atas muka bumi ni hanyalah bakal ahli neraka jahanam yang kekal selama-lamanya sahaja dalam neraka yang akan tengok. Tak faham Ustaz? Maksudnya kafir original. Walaupun namanya Ahmad, walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Ibrahim. Berat tu. Kan? Menyaksikan kiamat satu benda yang paling besar dan paling buruk dalam diri seseorang. Dia tak, sebab beberapa jam sebelum kiamat, beberapa jam sebelum kiamat, satu hadis sahih Nabi bagi tahu akan keluar angin daripada Yaman. Angin ini keluar melata dan dihembus ke seluruh muka bumi. Apabila angin ini menyapa satu orang yang ada iman, maka orang itu mati. Sebab apa? Sebab angin ini mematikan kesemua mereka yang ada saki baki iman, walaupun sebesar zarah dalam diri mereka. Tuan-tuan faham tak ni? Berapa jam sebelum kiamat, sebelum malaikat Israfil tiup sangkakala, sebelum dia tiup sangkakala, beberapa jam, saya tak sebut hari sebab dia sekejap je. Berapa jam sebelum kiamat, angin ini keluar, dia pergi ke seluruh bumi. Apabila kena pada seorang Islam, walaupun iman yang ada hanyalah sebesar zarah, sebesar zarah je iman ada, dia tetap mati. Islam tapi tak pernah menghina Islam, Islam tapi tak pernah syirikkan Allah, Islam tapi dia tak pernah pertikaikan agama yang ada pada dia. Ya, dia tak solat. Ya, dia tak puasa. Ya, dia buat dosa besar. Tapi dia tak pernah untuk berbangga depan orang ramai. Dia buat dosa besar tak? Dia tahu dia salah. Dia tahu dia banyak dosa. Tapi dia simpan dan dia sembunyi dosa yang dia buat. Dia tahu dia ada Allah. Walaupun dia buat banyak dosa besar yang lain, tetapi dia tak pernah mempermainkan Allah dan Rasulnya. Yang ini berbaki iman. Tuan-tuan tahu macam mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bila angin tu keluar, dia pergi ke seluruh muka bumi ni, dia kena pada satu orang, dalam diri orang-orang tu hanya ada sezarah iman sahaja. Sikit je. Solat tak pernah, puasa tak pernah, apa semua tak pernah. Tapi mati dia. Sebab berbaki iman. Sehingga dia ni bila sebut Allah, dia kata ya, kami beriman dengan Allah sebab kami pernah mendengar nenek moyang kami menyebut Allah, dan kami pun tak tahu siapa Allah. Ayat dia waktu tu. Dan dia mati apabila datang angin itu, kerana dia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tapi syarat paling utama tuan-tuan, dia tak syirik dan dia tak mempermain-mainkan Allah dan Rasulullah. Baru kekal iman yang ada dalam hati dia, dalam diri dia. Satu hari tabi'in, orang-orang tabi'in lah, Nabi wafat dah. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar dah wafat. Tinggal sahabat. Sahabat-sahabat pula berdakwah
mengajar Islam kepada kumpulan yang seterusnya, iaitu tabi'in, mereka yang hidup dengan sahabat dan tak pernah melihat Rasulullah. Ada satu orang pemimpin Islam tetapi sangat zalim, namanya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dia bunuh ramai alim ulama, termasuk salah seorang ulama kanan di kalangan tabi'in. Bukan ulama biasa-biasa, ulama kanan tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Dia bunuh, dan ramai lagi yang lain. Dia juga pernah panggil Hajjaj ni Islam lah ni. Dilantik, bukan dia naik ni cara, dilantik secara ni lah, dilantik secara demokrasi ni lah. Bukannya dia naik bunuh orang lain tak. Dilantik Hajjaj ibn Yusuf. Dia pernah panggil seorang sahabat untuk dibunuh. Sahabat tu Anas ibn Malik. Terkenal lah Anas ibn Malik, bukan calang-calang sahabat. Dia panggil nak bunuh. Tapi bila masuk dalam istana dia, semua orang pembesar dalam istana, menteri-menteri nampak dia menggeletar ketakutan, muka dia pucat, dan dia suruh Anas balik. Orang tanya dia, kenapa kan selalu bunuh? Dia kata, aku nampak dua makhluk yang besar di belakang sahabat Anas ibn Malik itu, sahabat Nabi tu lah, kau Sayyidina Anas balik. Orang jumpa Sayyidina Anas ibn Malik pada zaman kezaliman Hajjaj ibn Yusuf ni, kemudian orang mengadu sebab sahabat-sahabat lain dah wafat. Sayyidina Anas ni, Nabi wafat umur dia baru 18, tapi alim lah, ulama di kalangan sahabat, umur 18 dan ulama. Tak semua sahabat ulama, tetapi semua sahabat salih. Beza wara', salih dan ilmu lain, dua benda yang berbeza. Adakah semua sahabat alim? Tidak. Bukan semua sahabat alim, sebahagian kecil je alim. Yang bertaraf ulama antaranya Sayyidina Anas ibn Malik ni bertaraf ulama sahabat. Waktu Nabi wafat umur dia 18. Maka dia antara yang, dan umur dia panjang. Dia wafat lebih kurang umur dia 100. Jadi waktu Hajjaj ini memerintah, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hidup, orang datang kepada Sayyidina Anas, "Wahai Sayyidina Anas, Hajjaj ni dah jahat, terlampau jahat, zalim. Kenakan cukai tu, kenakan cukai ni, bunuh orang, sekat orang ni daerah mana yang tak ni tak sokong dia, dia pulaukan Hajjaj." Orang mengadu, maka Sayyidina Anas sebut, "Isbiru." Perkataan yang paling mahal untuk bakal ahli syurga. Tuan tengok, Sayyidina Anas ajak buat apa? Dia kata, "Isbiru," bersabar. "Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun." Sesungguhnya takkan datang satu zaman, "illa alladhi ba'dahu syarrun minhu," kecuali lah yang selepas itu lebih teruk daripada yang sebelum tu. Tidak datang satu kurun di dalam umur umat Nabi Muhammad kecuali lah kurun itu lebih jahat dan lebih buruk daripada kurun yang sebelumnya. Maksudnya tuan-tuan, lagi dekat dengan kiamat, lagi jahat manusia, lagi jahat manusia, lagi lipis iman mereka, lagi jauh mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan kiamat. Ini hadis. "La ya'ti 'alaikum zamanun," takkan datang kepada kamu satu zaman, "illa alladhi ba'dahu syarrun minhu," kecuali yang selepas tu dia jadi, kamu akan tengok manusia yang datang dekat dengan kiamat lagi jahat, lagi jahat dan lebih jahat. Sebab tu di Malaysia ni, subhanallah, noh, kita tak salahkan siapa-siapa, tapi semua kena muhasabah. Tengok jenayah di Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok jenayah Malaysia.
Saya sebut tiga aja. Solat, zina, bunuh di Malaysia. Tiga aja. Lagi 18, lagi 20 saya sebut. Tiga ni tak payah cakap lagi judi, arak, riba, tak payah cakap lagi. Tiga ni aja. Orang kita dah 5 bintang di Malaysia ni. Tiga jenayah ni. 5 bintang. Solat 80% tak solat di Malaysia ni. Siapa cikgu sekolah menengah boleh tanya murid dia. Saya cikgu. Saya berhenti lah. Guru kementerian juga. Kan? 8 tahun. Kemudian sekarang saya buka sekolah sendiri. Mahal. Solat. Tuan-tuan, kalau 80% tak solat, harapan apa yang tuan-tuan nantikan untuk generasi akan datang ni? Baru solat, baru bahas solat. Zina? Zina, statistik Jabatan Pendaftaran Negara, Google pun boleh. Fakta ni ada, bukannya tepi jalan. 10 minit seorang anak luar nikah. Tak hebat ke? Bukan 10 minit seorang berzina, tuan. 10 minit seorang anak luar nikah dilahir dan didaftarkan. Belum yang dalam tong sampah, belum yang depan masjid, belum yang dalam sungai, belum yang dalam hutan, belum yang bawah jambatan. Tak masuk. Berapa bintang tu? 10 minit seorang. Ni kita dah setengah jam, sudah 3 orang dilahirkan dan didaftarkan. Tak termasuk yang tidak didaftarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan angka ini meningkat. 2017 saya ingat lagi 17 minit seorang. Sebab saya berceramah dalam TV, dalam radio, saya ambil fakta, saya tak ambil tepi-tepi jalan. Saya tengok, saya buka laman web, saya tengok jabatan ni, sini, saya tengok. Baru saya cakap. Alhamdulillah. Bunuh di Malaysia, bunuh macam mana bunuh? Tuan-tuan tak tengok statistik di Malaysia bunuh. Tu belum lagi mencuri kereta. Mencuri kereta yang tertinggi, yang tertinggi di Asia. Ataupun saya tak ingat di Asia atau di dunia. Curi-curi kereta di Asia nombor satu Malaysia. Tak payah curi, tak payah bahaya lah ni. Tengok nak bunuh. Saya nak ajak bangsa saya yang seugama dengan saya ni melihat kedudukan kita dan apa persiapan, sejauh mana kita perlu serius untuk jaga iman kita dan ahli keluarga kita. Biasa-biasa ke serius? Getir. Sebab tu bunuh, tuan-tuan boleh tengok bunuh. Berapa hari lepas bapa tiri bunuh anak dia. Hak tiri lah, bukan anak hak isteri. Umur berapa anak tu? 18, 22, umur 5 tahun. Dia pijak. Gamak tuan, pijak. God, bila dia pijak tu, budak tu tengok senyum kah? Sakit dan menangis dan tak boleh bernafas. Pijak sampai mati. Bulan lepas, pasangan suami isteri ambil satu budak perempuan, kanak-kanak wanita, umur 3 tahun, bunuh baling dari hutan di Langkawi. Yang gunung tuan-tuan naik kabel car tu. Subhanallah. Bunuh di Malaysia. Wah, beberapa bulan yang lepas, babysitter budak kecil, bayi, dia bunuh bola MTS. Illal ladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum, kata Sayyidina Anas. Isbiru, sabar wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan dan maksiat yang kalian tengok ini tidak akan kurang dan akan bertambah selama mana bertambah umur umat ini. Dia bukan kita kata nanti kuranglah tu.
Kata Sayyidina Anas, hatta talqau rabbakum, sehinggalah kalian bertemu dan menghadap Allah, Tuhan kalian. Sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas kata, fakta ini, Sayyidina Anas sebut, fakta ini aku dengar sendiri daripada mulut nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas sebut kataan tu, sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta ni. Dengan sebab tu kita yang hari ni nabi ajak, selalu saya sebut, dan kaifiat itu sangatlah mujarab dengan izin Allah dan kehendak Allah untuk umat akhir zaman ni, khususnya untuk mendepani 1001 jenis fitnah. Ni fitnah ni macam-macam fitnah. Pekerjaan jadi fitnah, wanita jadi fitnah, harta jadi fitnah, handphone jadi fitnah, TV jadi fitnah, semua fitnah. Maka Nabi ajak untuk umat akhir zaman ni, bacaan 10 ayat pertama dari surah Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Kahfi. Ni sebelum saya lupa ni, tuan-tuan ajaklah ahli keluarga pakat buat. Setiap kali sebelum mula kuliah, saya didesak, saya mendapat desakan, bukan orang, dalam hati, untuk baca surah Kahfi. Kan? Baca. Tak tahu, saya pun tak tahu. Desakan, baca. Baca. Bagi umat Nabi Muhammad, pakat buat. Dan dia sangat mujarab. Kerana surah Kahfi, tuan-tuan, daripada 114 surah yang diturunkan oleh Allah, surah Kahfi ini diturunkan khas oleh Allah untuk menjadi perisai ampuh kepada umat Nabi Muhammad daripada diserang segala jenis fitnah, dan juga fitnah yang paling besar, iaitu fitnah Dajjal. Tapi kena amal dua-dua tempat, dia baru kuat. Dia kalau tuan-tuan amal 10 ayat pertama je, dia jadi macam tak cukup. Benteng tu jadi macam separuh benteng, tapi dia separuh je. Tuan-tuan gabung dengan 10 terakhir, dia jadi lengkap ke belakang, InsyaAllah. Ayat 1 hingga ayat 10, ayat 101 hingga ayat 110. Duk dengan ahli keluarga dalam rumah, pasang. Tuan-tuan buka lah YouTube, ada dibaca oleh ramai orang, 1 hingga 10 dan 101 hingga 110. Allah SWT jaga, insyaAllah, dari segala fitnah yang pelbagai. Kemudian Nabi sebut, kita ni tuan, kita ni, meja ni, panjang meja ni, ni Rasulullah hidup zaman ni. Kemudian yang ni zaman kita. Kiamat akan berlaku zaman ni. Tanda nak tahu kiamat bila, Rasulullah pun tak tahu, Jibril pun tak tahu, tak ada jawapan. Jelas Nabi jawab jelas. Ketika Jibril datang tanya, wahai Muhammad, mata sa'ah, kiamat ni bila? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasya'il. Nabi jawab kepada Jibril yang ketika itu sedang berupa dan menjelma dengan rupa manusia dan dihadiri oleh sahabat-sahabat, antaranya Sayyidina Umar. Nabi jawab kepada Jibril, orang yang bertanya pun tak tahu, orang yang ditanya pun tak tahu jawapan tu. Siapa tuan-tuan? Ketua segala Nabi dan Rasul tak tahu bila kiamat. Ketua segala malaikat tidak tahu bila kiamat. Tadi tuan-tuan kata, ada Tok Wali tahu Ustaz? Lah. Ni kita sebut ni. Ketua Nabi dan Rasul, ketua para malaikat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasya'il. Nabi kata, engkau pun tak tahu, aku pun tak tahu bila kiamat. Hmm.
Tuan-tuan, hati-hati eh. Ha, tarikat-tarikat pun banyak ni. Yang sesat-sesat ni, dia mula-mula muncul. Kan? Ha, dia claim tok guru dia tahu. Nabi. Hati-hati, sangat banyak. Tu tajuk khas tu. No? Ha, tu tajuk khusus tu kalau kalau tajuk kumpulan-kumpulan sesat tu. Yang sangat banyak tuan. Saya pun pernah, bukan pernah menyertai. Saya kata pernah menyertai kata patutlah kata. Bukan menyertai, pernah menyiasatlah beberapa secara secara serius. Memang dahsyat. Nabi tak tahu, Jibril tak tahu. Kemaka Jibril tanya, wahai Muhammad, akhbirni an amaratiha. Wahai Muhammad, boleh tak beritahu tanda? Maksudnya kalau berlaku tanda itu, peristiwa itu, suasana itu, kiamat dekat. Maka Nabi pun senaraikan beberapa tanda. Ulama bahagikan dua, kecil dan besar. Tanda besar walau satu belum berlaku. Tanda kecil hampir semua sudah berlaku. Tak semua lagi, hampir semua sudah berlaku. Yang kecil. Yang kecil ustaz, ya. Sehingga yang pelik-pelik yang Nabi sebut, yang tuan-tuan tak pernah dengar, Nabi sebut kasratul aqlam, pen menjadi banyak. Tanda kecil, sahih. Kata para ulama hari ini, penulisan menjadi banyak di akhir zaman. Semua nak menulis. Sampai dalam jamban, orang tulis. Tulis dan lukis. Orang tulis dalam Facebook, orang tulis dalam Insta, orang tulis dalam WhatsApp, orang tulis. Semua menulis, semua orang nak tulis. Dan buku-buku agama pun banyak. Kasratul aqlam. Kalian akan tengok akhir zaman esok, ramai menulis. Betul. Itu dah jadi. Jadi kemudian tinggal lagi tanda-tanda kecil yang kanan. Tanda-tanda kecil yang kanan. Maksudnya yang tanda-tanda kecil yang hampir besar tapi yang kanan yang belum berlaku. Antaranya tuan-tuan, Sungai Furat di Iraq, Syria sana. Sungai Furat ni dia panjang Turki, Iraq, Syria dan dia lebar. Warnanya seperti warna ni. Saya belajar di Syria dulu. Saya sempat sampai. Sejuk. Tak boleh mandi kalau musim sejuk tak boleh mandi. Ada satu kawasan Furat itu di Iraq yang akan surut dan terzahir gunung emas. Gunung emas tu bukan depa pi simbah cat warna emas. Timbunan emas sebesar gunung, bila Furat itu surut maka terzahirlah gunung emas itu. Kata Nabi, ketika gunung emas itu dilihat, semua orang akan ke sana dan mereka akan saling berbunuhan. Daripada 100 orang, 99 akan mati. Ini pakai proses macam-macam ni. Gunung emas. Yang nak pi, yang akan tarik, sekejap lagi balik cari, tak perlu tanya Furat di mana. Tuan-tuan, kita dah dengar 100 orang, 99 akan mati berbunuhan. Nak pergi ke tidak orang beriman? Tak pergilah. Tapi dia gunung, bukan seketul ni tuan-tuan. Emas kalau besar ni pun dah sekilo lah. Ni. Kalau besar meja ni berapa juta ni? Kalau besar surau ni. Surau ni kecil lah ni. Besar gunung. Yang tu antara tanda kecil yang kanan. Kemuncak tanda kecil yang paling kanan. Yang paling kanan. Ketika tanda kecil itu berlaku, maka muncullah tanda besar yang pertama. Namanya Dajjal. Kita kata botol layak ni amat Dajjal lah. Kesian kat dia. Duk tang ni lah ni zaman ni. Di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, bukan jauh tuan-tuan, betul-betul sebelah dia.
namanya Imam Mahdi. Tanda kecil kiamat yang paling kanan, namanya Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi itu hidup sempat pada zaman Dajjal ini hidup. Ada tiga tokoh waktu itu, Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Ketiga-tiga ini saling melihat di antara satu sama lain. Entah nampak tak? Dekatlah, saya nak beritahu ni dekatlah ni dengan zaman ni. Untuk tahu bahawasanya zaman Dajjal itu dekat, kalian akan melihat inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Kalian akan melihat suasana masyarakat ketika itu penuh dengan penipuan. Subhanallah. Banyak tak tipu hari ini tuan? Satu berita tipu hari ini di-share dalam masa satu jam, 10,000 orang percaya dan 10,000 orang baca. 10,000. Satu berita fitnah hari ini di-share dalam masa satu jam, 10,000 orang baca, 10,000 orang percaya. Zaman ni Nabi kata inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Hadis ni sahih. Kamu nak tengok dekat atau tidak zaman kamu hidup dengan kemunculan Dajjal, kamu tengok dikeliling kamu penuh dengan penipuan. Dalam masjid orang tipu, dalam surau orang tipu, di jalan orang tipu, di mana-mana, dalam rumah orang tipu, luar rumah orang tipu. Penuh dengan penipuan. Yang memimpin menipu, yang bawah menipu. Dia tak ada kecuali yang memimpin, tak ada. Daripada atas, yang paling atas, sampai yang paling bawah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi urai lagi, Nabi kata yukadzabu fiha sadiq, yang bercakap benar ketika itu orang akan kata bohong. Wa yukadzabu wa yusaddaqu fiha al-kadzib, penipu ketika itu akan dikata bercakap benar. Dan saya melihat dan merasai suasana itu hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada satu pusat pengajian, disalah tadbir urus duit, habis sampai 4 juta. Yang menyalah tadbir urus duit yang habis sampai 4 juta ni dianggap benar, disebar dalam internet, dia pula betul. Satu kelompok lagi yang duk berlawan ni, yang ni orang kata salah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan, zaman hari ni. Kemudian beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal, ni untuk siapa kita ni? Hadis ni masyhur tapi jarang. Jarang disebut, dia panggil fitnatul ahlas. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Satu hari Nabi bercerita tentang fitnah yang akan berlaku. Kemudian Nabi sebut tentang hadis ni yang saya nak baca ni, sehari sebelum Dajjal keluar. Hadis ni banyaklah ceramah saya yang saya sebut. Malam ni saya baca sekali lagi. Hadis ni yang saya nak baca ni, Nabi menceritakan suasana satu hari sebelum kemunculan Dajjal. Sehari ni memang Nabi sebut secara jelas, sehari ataupun hari itu. Maka Nabi pun menyebut tentang tiga jenis fitnah yang akan berlaku sampailah hari Dajjal dia keluar dan mengisytiharkan dirinya Tuhan. Hari yang diisytihar tu. Sebelum hari dia isytihar, berlaku tiga gelombang fitnah.
Berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tanya berapa lama masa tiga gelombang fitnah besar itu akan berlaku, wallahu a'lam. Tetapi fitnah yang terakhir sehari sebelum Dajjal. Yang tu saya boleh jawab sebab Nabi sebut. Yang gelombang pertama tu saya tak tahu. Maksud 4 tahun sebelum tu ke, 3 tahun sebelum Dajjal keluar ke, wallahu a'lam. Bila Nabi cerita tentang fitnah ni, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, yang pertama sekali, gelombang yang pertama akan berlaku sebelum hari Dajjal keluar dan isytihar Tuhan. Tuan-tuan, hari ni kalau nak isytihar satu-satu benda dalam dunia ni, susah ke senang? Senang aja. Hari ni dunia tanpa sempadan ni, dalam YouTube, Facebook, Insta, WhatsApp ni, hari ni berapa jam untuk diisytiharkan satu benda? Orang suka share tak zaman hari ni? Ya, orang fasik suka share zaman hari ni. Oh ya, apa ustaz kata kami? Saya tak kata. Allah Ta'ala yang sebut di dalam Al-Quran bahawa sifat tabayyun itu sifat orang beriman dan sifat menyebarkan secara melulu itu adalah sifat si fasik dan munafik. Tu tajuk tabayyun. Itu saya masuk dah hijrah. Tajuk tu sikit. 35 minit ya. Kan? Tajuk tabayyun, tuan-tuan kena dengar juga. Dia punya peraturan dia. Ada cerita yang panjang, tuan-tuan. Bermula daripada zaman Rasulullah dulu ni. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang beriman saja yang tabayyun. Yang tidak mudah menyebarkan. Kemudian, fitnah ahlas ni, gelombang pertama tuan-tuan, nama dia Al-Ahlas. Hadis ini hanya akan diketahui oleh orang yang belajar sahaja, dan orang yang orang lain yang tak belajar, walaupun dia ustaz, dia takkan tahu hadis ni. Dia takkan tahu. Yang belajar saja, yang mendengar malam ni dan di mana-mana tempat dia dengar, dia, maka dia akan tahu tentang peristiwa ini. Di Malaysia ni, yang ni agak-agak janggal lah. Jarang orang sebut. Nabi pun cerita kat sahabat. Nabi kata, ada tiga gelombang utama. Sampailah pada hari Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan. Yang pertama namanya Al-Ahlas. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa mal Ahlas? Ahlas tu apa? Sebab Ahlas ni jamak. Kata ganda ke bahasa Melayu? Kan? Plural, Ahlas, jamak. Mufrad dia Hilsun. Hilsun ini pula ialah kain yang diletakkan di belakang unta ataupun kuda sebelum kita tak apa yang tempat nak duduk tu, pelana, pedati, kata belakang tu. Ha? Hai, orang mana semua tak ni? Yang tak atas belakang kuda tu lah. Sebelum tak yang tu tuan-tuan, kita akan letak selapis kain. Kenapa Nabi membuat perumpamaan gelombang pertama ini dengan kain yang sentiasa diletakkan di belakang kuda tersebut? Jawapan dia, para ulama huraikan, kerana fitnah ini ketika ia berlaku, ia panjang. Tuan-tuan, mengerikan. Ketika dia berlaku, fitnah ini panjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal ahlas? Ahlas itu apa? Perkataan itu Arab. Tapi sahabat tak tahu huraian dia. Arab. Ini tinggi. Ini ketinggian perkataan Rasulullah. Bila Nabi kata fitnatul ahlas, sahabat tanya, wa mal ahlas? Ya Rasulullah, ahlas itu apa? Nabi pun sebut, hiya harabun wa harbun. Dua perkataan. Sahabat tak tanya dah. Semua faham. Hiya harabun wa harbun, semua faham. Subhanallah. Para ulama hadis pula selepas itu hurai, para ulama hadis kata harabun wa harbun itu merujuk kepada ketakutan, merujuk kepada perang, merujuk kepada hilang harta dan merujuk kepada hilang ahli keluarga. Empat benda. Tuan ingat ni elok. Zaman ni tak tahu, zaman kita ke, zaman anak-anak ke, zaman wallahu alam, kita tak tahu.
Bila Nabi sebut harabun wa harbun, merujuk kepada suasana yang takut. Sebab apa takut tuan? Perang. Perang yang dahsyat. Bila perang yang dahsyat, apa yang berlaku? Kemusnahan harta benda, satu. Yang kedua, kehilangan nyawa. Memang pun. Cuba tengok perang dunia pertama dan kedua. Bukan mati 80 ribu tuan. Ratusan juta. Tuan-tuan, perang dunia kedua yang mati ratusan juta. Ratusan juta kalau Malaysia ni sempat daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Habis 35 juta. Perang dunia kedua. Ni yang Nabi sebut ni mana ni? Yang perang panjang ni. Wallahu a'lam. Cuma ada lagi huraian lain, iaitu peperangan yang akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Perang itu besar, besar perang itu sehingga kan kata Rasulullah tidak pernah berlaku peperangan sebesar itu. Ada huraian dia lah tuan, ada huraian dia. Saya tak mau masuk sebab Imam Mahdi 1 jam 30 minit. Nak sambung kah? Kan? Sampai 10:30. Esok kerja ni. Saya pun nak balik. Yang tu tajuk lain, tuan-tuan panggil lah siapa-siapa mai sambung. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dua perkataan, harbun, harabun wa harbun, ketakutan. Tengok ah, signifikan Nabi sebut ah, ketakutan, apa nama ni, perang, hilang harta benda sehingga tidak berbaki. Tuan-tuan, ayat ni ada dalam hadis lain, hilang harta benda itu sehingga tidak berbaki. Mini ahlas sudah berlaku. Mini ahlas mana? Perang di Yaman, perang di Libya, perang di Sudan, perang di Nigeria, perang di Iraq. Paling yang yang paling lama antaranya, yang paling yang paling yang paling meragut nyawa dan harta benda, perang di Syria. Tak berbaki kan? Tidak berbaki. Sehingga tidak berbaki ketika itu dalam satu keluarga sedikit pun harta mereka. Bukan kata ada simpanan lagi 6,000, lepas tu adalah cincin 2-3 bentuk tak? Dan ketika kata Nabi juga, zahabul ahli. Ketika ahlas ini berlaku, ini gelombang pertama tuan. Gelombang pertama ni ketika dia berlaku, juga akan kehilangan ahli keluarga yang ramai. Tak mati semua orang. Kalau dia ceramah kata mati semua orang, ngarut sangat. Kan lepas tu zaman Imam Nabi Isa, kehilangan ahli keluarga. Habis gelombang pertama. Tuan-tuan, hadis ni habis, ya habislah ceramah ni. Ha, tak payah risaulah. Tengok jam banyak kali tu. Saya huraikan hadis ni ya, betul habis. Gelombang pertama macam tu. Adakah saya dan kita menyaksikan? Wallahu alam. Kalau kita saksikan, kita dah tahu dia punya perjalanan dia. Kita boleh buat persiapan. Kalau gelombang ini bermula, alhamdulillah, dalam keluarga kita, kita boleh beritahu yang ni yang Nabi sebut dulu, al-ahlas, perang yang paling besar. Satu, kata Rasulullah, ini pelik sikit, selepas gelombang pertama ini habis, datang gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua ini ada dua fasa. Fasa yang pertama, gelombang kedua ni namanya sarra. As-sarra. Yang pertama al-ahlas. Gelombang kedua akan datang ini kata Rasulullah namanya as-sarra. As-sarra ni bermaksud kegembiraan. Ha, gembira apa pula? Jawapannya, Allah akan kembalikan kemewahan kepada umat Nabi Muhammad ketika itu. Pula. Ya. Maksudnya bangunan naik balik. Pokok-pokok ditanam semula. Jalan raya diturap kembali. Sungai-sungai apa semua di, ni sarra. Datang fitnah gelombang yang kedua ada dua fasa. Yang pertama, manusia menjadi mewah. Kemewahan itu dipimpin oleh satu orang ahli keluarga Rasulullah. Ha, ni yang yang lagi orang kata lagi lagi unik. Tuan-tuan sekalian, kemewahan itu akan dipimpin, fasa mewah itu akan dipimpin oleh satu orang ahlul bait.
Satu orang ahlul bait, memang darah daging Nabi, tetapi dia bukan orang soleh. Huraian dia begitu. Tuan-tuan tak payah risau, memang huraian dia begitu. Hadis ni hadis sahih. Gelombang yang kedua ada dua fasa. Fasa yang pertama, kemewahan akan dibimbing oleh ahli keluarga Rasulullah, seorang je. Dia memang darah daging Nabi, tetapi dia tidak mengikuti manhaj yang diajar oleh Rasulullah. Tak, dia pesong. Lepas dia bimbing orang apa semua, bukan bimbing ke arah jalan baik, bimbing ke arah jauh daripada Allah. Tetapi kemewahan, mewah. Gelombang yang kedua ni, fasa yang kedua, dalam gelombang yang kedua ialah keluar pula satu orang di kalangan umat Nabi Muhammad, Islam ke kafir wallahu alam, keluar satu orang yang lemah akal dia, yang lemah kepimpinan dia, tapi dilantik menjadi pemimpin. Kawarikin kawarkin ala dhila, Nabi sebut perumpamaan tu, metafora Nabi sebut tu. Satu tulang yang besar disangkut pada tulang yang kecil. Orang angkat orang bodoh ni, yang lemah ini, angkat dia jadi pemimpin tertinggi. Dan semua setuju pula tu. Kawarkin ala dhila, Nabi sebut. Kemudian selesai gelombang yang kedua. Kata Rasulullah, kemudian datanglah gelombang yang ketiga yang paling mencabar. Gelombang ini namanya Duhaima, gelombang fitnah kegelapan. Tuan-tuan sekalian, ketika fitnah Duhaima ini datang, umat Nabi Muhammad keseluruhannya berada dalam kegelapan. Bukan gelap malam tuan-tuan, gelap sehinggakan mereka susah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Siapapun mereka, walikah, tak walikah, ulama'kah, tak ulama'kah, illa laqamathu laqmah. Ini dahsyat ni, fitnah ni. Tuan-tuan tahu lepas fitnah ketiga ni apa? Dajjal tu lah. Ketika datang fitnah yang ketiga, gelombang yang ketiga, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil muzlim. Nabi kata, sebelum datang gelombang ketiga ni, bersegeralah kalian wahai umat aku untuk melakukan amal ibadah dan kebaikan kepada Allah, sebelum datang satu zaman fitnah yang gelap gelita. Kalian tak senang untuk baca Quran, tak senang untuk bersedekah, tak senang untuk bercakap benar, tak senang untuk sembahyang di masjid. Tak senang, tak boleh. Tak senang tu maksudnya tak boleh. Jadi sangat susah. Siapa yang kena ustaz? Orang soleh pun kena, yang tak soleh pun kena, ulama pun kena, yang tak ulama pun kena. Nabi sebut apa? Illa laqamathu laqmah, fitnah gelap ini akan menampar setiap orang. Semua dapat seorang sikit. Tuan, ni fasa dia. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini yang tuan-tuan dengar selalu ni. Pagi itu dia mukmin, petang itu dia sudah murtad. Dalam gelombang fitnah yang ketiga ini, kalian akan melihat di hadapan mata kalian orang-orang yang murtad. Pagi itu semayang dengan kita, petang sudah murtad. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang itu solat dengan kita, petang masih puasa Ramadan, pagi esok sudah murtad. Ini suasana gelombang ke tiga. Kemuncak kepada gelombang ini, kemuncak kepada gelombang ini, hatta yasiran nasu ila fustatain, sehinggalah kamu melihat orang yang di sekeliling kamu terpecah dan terbahagi kepada dua jenis manusia. Tuan-tuan, yang ini bukan maknawi. Yang ni yang Nabi sebut ini bukan maknawi. Yang Nabi sebut ini yang tuan-tuan akan tengok dengan mata ni. Kemuncak kepada fitnah fasa yang gelombang yang ketiga, yang Nabi namakan Duhaima, kalian akan melihat manusia di keliling kalian, di rumah tetangga kalian, di tempat kerja kalian, di tempat jalanan kalian, terbahagi kepada dua.
Geng kafir duduk dengan kafir saja, yang Islam duduk dengan Islam saja, walaupun nama mereka Saleh, walaupun nama mereka Ibrahim. Subhanallah. Hatta yasiran nasu ila fustatain, sehinggalah kamu akan tengok ketika itu manusia terpecah kepada dua. Lama ke terpecah kepada dua ni? Sekejap. Fustatu imanin la nifaq fi, satu kumpulan semua beriman, berjalan sekali, duduk sekali, geng-geng beriman, geng-geng beriman. Dan setiap dua kumpulan itu boleh membezakan di antara satu sama lain. Yang ni boleh beza yang ni geng ni, yang ni boleh beza yang ni geng sana. Wa fustatu nifaqin la iman fi, satu grup pergi grup kafir, grup munafik, grup fasik sekali ya. Hak kita serupa ni tiga ni. Grup kafir, grup fasik, grup munafik ni duduk sekali, dia takkan bercampur dengan grup satu lagi. Kata Rasulullah, ketika kalian melihat hari itu manusia berpecah kepada dua, grup iman dan grup kafir, fantaziru dajjal, tunggulah dajjal muncul, min yaumihi, hari itu, au ghad au min ghadin, ataupun keesokan harinya. Sekejap ya, tuan. Hari itu ataupun esok tu terus keluar dan muncul dajjal. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadilah break mengejut kan. Dekat tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Tak habis tu, memang cerita tu tak habis pun kan. Takat tu je saya berhenti. Tuan-tuan panggillah siapa-siapa untuk sambung pula. Semoga maklumat yang saya sampaikan tadi malam ni dapat bagi manfaat, panduan pada kita, ahli keluarga kita semua, untuk sama-sama memperkemaskan iman, untuk sama-sama menambahkan keikhlasan, untuk sama-sama menambahkan amal ibadah, dan untuk sama-sama memerhatikan ahli keluarga masing-masing dengan lebih serius, lebih tekun, supaya dapat kita semua selamatkan mereka daripada terkena fitnah-fitnah di akhir zaman ni. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.